Alamak, macam mana ni? Macam mana? Nak minta tolong siapa? Cikgu? Cikgu. Ya, Rina. Kenapa, Rina? Cikgu, kita ada masalah. Kita ada masalah. Kenapa? Apa masalahnya, Rina? Jangan panik. Okey. Tarik nafas. Okey, relax, Rina. Okey. Tadi, ada pelanggan datang. Dia pulangkan balik apa yang dia dah tempah. Di mana dia? Ini jambangan coklat dan juga kek ni. Okay. Dia nak tukar yang lebih besar, cikgu. Nak yang lebih besar daripada yang ni. Tapi kita ada masalah lagi. Kenapa dia? Sebab adik tu tadi dia cakap dalam masa sejam mesti siap. Satu jam. Macam mana, cikgu? Jangan risau, Lina. Boleh. Kita pasti boleh buat. Boleh? Ya, boleh buat. Hai, assalamualaikum semua. Terus meneroka bersama kami dalam sesuatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang sangat kreatif dan menyeronokkan. Anda bersama saya, Hazrina Kasim, dan pastinya kita dalam Teroka at Didik TV KPM. Bagaimana lakonan kami? Tentu ramai dalam kalangan murid-murid tertanya-tanya. Apa kaitannya lakonan tadi dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Apakah mata pelajaran yang bakal kami kongsikan dengan adik-adik? Tadi kita dah bersama dengan guru penyampai yang turut serta dalam gimmick tadi, kan? Kita nak perkenalkan sekali lagi cikgu yang bersama kita hari ini, iaitu Cikgu Kamarunisa. Silakan, cikgu. Cikgu hari ini merupakan guru tenaga pengajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri 9. Tadi acah gimmick je, cikgu. Kata ada profil sebab cikgu tiba-tiba hilang. Kemudian muncul kembali. Okey, cikgu. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini, suka untuk kita ingatkan kepada adik-adik dan juga penonton yang menonton Teroka Didik Mahir ketika Didik TV ketika ini, sebenarnya kita masih lagi untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi, perlulah kita sentiasa pastikan tangan kita sentiasa dicuci ataupun disanitasi. Kalau keluar rumah, pastikan ada penjarakan sosial antara anda dan juga individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang pastinya sentiasalah kena pakai pelitup muka seperti saya dan juga Cikgu Nisa sendiri. Okeylah, mungkin di awal ini boleh Cikgu Nisa perkenalkan diri terlebih dahulu untuk adik-adik kita berkenalan dengan cikgu. Okey, nama saya Cikgu Kamarunisa binti Kasim daripada SMK Seremban 2. Okey, saya telah mengajar selama 23 tahun dalam bidang pendidikan khas, pembuatan pastri baru 5 tahun. Okey, banyak pengalaman Cikgu Nisa ni. Okey, memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas, di mana dalam slot ini Cikgu Nisa dan juga saya dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan adik-adik kita yang berkeperluan khas membaca gerak bibir dan mulut bagi tujuan pembelajaran. Dan yang pastinya juga kita nak mudahkan ya, cikgu, untuk mereka semua sepanjang 1 jam ini dengan pembelajaran yang menyeronokkan. Baiklah, boleh kita buka dulu, cikgu? Sambil-sambil tu saya juga saya bawa botol ajaib, cikgu. Botol ajaib ni bukan apa, kita masih lagi mematuhi SOP. Jadi saya nak mulakan dengan Cikgu Nisa untuk mensanitasikan tangan terlebih dahulu. Dan yang penting juga, kan, Cikgu Nisa, di sini bukan kita berdua sahaja. Kita turut ditemani guru jurubahasa isyarat kita, Nun jauh di tepi sana, manis orangnya. Ini dia, kita bersama dengan Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim, merupakan jurubahasa isyarat dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Baiklah, rasanya untuk tujuan pembelajaran lebih seronok kalau kita bersama dengan murid-murid cikgu. Boleh tak, cikgu? Boleh. Nampaknya murid-murid pun dah bersedia untuk bersama kita dan tak sabar nak belajar untuk hari ini. Jadi kita nak perkenalkan adik-adik juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri 9. Ini dia adik yang pertama. Boleh kenalkan diri, Cik Adik Haziq. Hai, Adik Haziq.
Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Ina. Boleh kenalkan diri? Nama saya Haziq bin Hazli. Boleh panggil saya Haziq. Wow, adik kita pakai macam chef lah, cikgu. Hai. Hai adik Haziq. Apa khabar? Hai Haziq. Hai. Okey, yang seterusnya kita nak bersama dengan adik Emir Faiz. Hai adik. Hai. Hai, apa khabar? Baik. Dah ready ke nak belajar? Dah. Okey, terima kasih adik Emir. Yang seterusnya kita nak perkenalkan adik Fazrullah. Hai. Hai. Apa khabar adik? Khabar baik. Okey, dan yang terakhir Cikgu Nisa, kita ada adik Adam. Hai adik Adam. Hai. Hai. Wah, ceria dia ya. Hai, nampak Adam. Cikgu Nisa. Okey, baik. Call me Ada. Good morning Kak Rina. Good morning. Baik, kita nak teruskan penerokaan kita. Jadi sebagai permulaan, cikgu boleh terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan tajuk ataupun topik kita pada hari ini. Okey, sebenarnya topik kita pada hari ini bersangkutan dengan KSSM Pendidikan Khas. Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas. Okey, ini dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi untuk yang sekolah ini pembuatan pastry, kita akan belajar tiga perkara iaitu tentang butter and dough, puding dan juga kek. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penghasilan akhir dan hiasan kek. Okey, apa sebenarnya objektif di sebalik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Hari ini kita nak belajar tentang jenis-jenis hiasan kek. Dan di akhir pelajaran ni kita nak murid-murid semua dapat menghasilkan hiasan kek yang cantik bertemakan selamat hari jadi. Wah wah wah. Pasti murid-murid dan juga adik-adik yang sedang menonton ketika ini tak sabar nak belajar dan mengetahui tentang hiasan kek, kan cikgu? Ya betul. Tapi nak tahu jugalah cikgu. Saya ada kemusykilan sikit berkenaan dengan kemahiran vocational specific ni. Cikgu boleh terangkan? Okey, kemahiran vocational specific ini dia untuk tingkatan 2, 3, 4 dan 5 pendidikan khas. Okay. Kalau tingkatan 1, kemahiran asas vocational. Okey, jadi tujuan program itu ialah untuk melatih murid-murid ini berdikari. Maknanya membuka ruang pekerjaan untuk mereka bila mereka tamat persekolahan. Wah, menarik. Dan kita tahu setiap daripada murid-murid ini pasti ada cita-cita dan pasti juga mereka ini ada impian untuk dicapai. Dan ini salah satunya ya. Ya betul. Cikgu. Okey, nampaknya semua dah tak sabar lagi untuk mulakan kelas pada hari ini. Tapi boleh tak kita nak berehat sekejap saja, cikgu? Boleh. Okey, adik-adik jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk kita meneroka tentang pembelajaran hari ini, hiasan kek. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, kek tertua di dunia yang berusia 123 tahun masih elok hingga sekarang dihasilkan pada tahun 1898 dan terselamat daripada terkena bom ketika Perang Dunia Kedua. Terdapat rekahan besar pada icing kek akibat bom tetapi telah dibaik pulih. Kembali meneroka bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya ketika ini adik-adik, murid-murid semua dah tak sabar kan untuk kita meneroka tentang topik hari ini berkenaan dengan
penghasilan akhir kek dan hiasan. Okey, cikgu, boleh kita mulakan? Okey, Rina, sebelum kita mula, cikgu nak tanya Rina dulu, boleh? Boleh, tak ada masalah, cikgu. Okey, cuba Rina tengok atas meja ni. Ada dua jenis kek kan? Betul. Okey, cuba Rina tengok antara dua kek ni mana yang lebih cantik? Antara dua kek ni? Dah tentulah yang putih berseri ni, cikgu. Kenapa dia cantik? Cantik sebab dia ni dihias dengan icing, ada warna. Dan bila kita tengok, kita pun rasa tertarik nak makan. Itulah yang kita nak teroka hari ini. Cara-cara nak menghias kek. Menarik, cikgu. Jadi, sebagai permulaan, apa yang perlu kita fahamkan kepada murid-murid berkenaan dengan hiasan kek ini? Okey, jadi kita akan tengok video dahulu tentang jenis-jenis hiasan. Jom adik-adik. Hai semua. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis hiasan kek. Hiasan kek ada 4 jenis. Yang pertama, hiasan atas. Yang kedua, hiasan icing. Yang ketiga, hiasan krim. Dan yang keempat, hiasan menggunakan inti. Hiasan atas biasanya menggunakan jam atau buah-buahan, coklat dan juga kekacang. Hiasan icing menggunakan cecair asas iaitu air atau susu, telur, krim keju yang telah dilembutkan atau mentega yang telah dicairkan. Hiasan yang paling biasa digunakan untuk kek ialah hiasan krim. Krim terbahagi kepada beberapa jenis iaitu krim segar, krim putar, krim mentega dan krim keju. Kek juga boleh disediakan dengan inti yang disukai seperti inti coklat, inti buah-buahan dan inti krim. Jom kita hias kek. Itu dia tadi satu bingkisan yang menunjukkan kepada murid-murid dan adik-adik di rumah 4 jenis hiasan kek kan cikgu? Ya, betul tu. Apa sebenarnya yang menarik kalau kita dapat faham tentang hiasan-hiasan kek ni? Oh, bila kek itu cantik, kita nampak berselera nak makan kan? Mesti kalau kita pergi kedai, mesti kita tengok yang cantik dulu, bukan kita rasa dulu kan. Betul. Okey. Cikgu, kongsikanlah. Tadi kita dah tengok 4 jenis hiasan kek. Yang mana yang sebenarnya yang mudah dan menarik untuk adik-adik belajar? Okey, kita ada 4 jenis hiasan kek tadi. Boleh tak cikgu nak tanya murid-murid dahulu? Boleh. Okay. Adik-adik semua dah bersedia ke? Cikgu Nisa ada soalan nak tanya. Okey, cikgu Nisa nak tanya Haziq. Okey, Haziq, boleh tak sebutkan satu jenis hiasan kek? Satu je. Topping. Oh, topping. Bagus. Topping. Hebatnya adik. Tahniah. Okey. Kemudian cikgu. Cikgu nak tanya Amir Faid pula. Amir Faid, sebutkan yang kedua. Hiasan yang kedua. Cepat, adik Amir. Icing. Bagus. Icing. Wow. Nampaknya fokus dia tadi, cikgu. Ya, betul. Okey. Amin. Cikgu nak tanya, sebutkan hiasan yang ketiga. Kek buttercream. Ha, kek buttercream ataupun krim mentega. Wow. Okey. Dan ada lagi seorang cikgu nak tanya, Adam. Adam, sebutkan hiasan kek yang keempat. Filling ataupun inti. Okey, kita hias kek menggunakan inti. Ha, itulah dia 4 jenis hiasan kek yang akan kita pelajari untuk kelas pembuatan pastri. Okay. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar satu je, iaitu menggunakan krim mentega ataupun buttercream. Okey, daripada 4 hari ini, Cikgu Nisa dah pilih satu untuk murid-murid dan juga
adik-adik, kita nak teroka penggunaan buttercream dalam hiasan kek. Yeah. Okey, cikgu, seterusnya apa lagi yang kita nak kongsikan dengan adik-adik tentang topik ini? Kita dah faham dah tadi, ada 4 jenis hiasan. Apa lagi yang kita nak bagi tahu? Jom kita tonton dulu video pendek ini tentang cara-cara membuat buttercream. Silakan. Tadi berkenaan dengan cara membuat krim mentega. Cikgu, nampaklah memang mudahlah. Yeah. Tapi kalau nak buat ni cikgu belum tentu jadi. Yeah. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni kita berada di tempat yang terbuka dengan cuaca yang panas. Ini pun cabaran cikgu nak buat krim mentega ni. Sebab kalau kita tengok krim mentega ni pastinya dia memerlukan tempat yang dingin. Betul tak cikgu? Okey, cikgu, kita kongsikan kepada murid-murid cikgu tentang krim mentega, apa sebenarnya keunikannya untuk hiasan kek? Okey, dalam 4 jenis hiasan kek ni, krim mentega ni dikirakan paling tahan panaslah. Walaupun paling tahan panas tetapi dia cepat juga mencair sebab dia mentega. Jadi basic bahan yang utama, bahan asas yang diperlukan ialah mentega dan juga gula. Yang cikgu buat ini, cikgu buat menggunakan mentega, gula dan juga krim well. Krim well ini ialah sejenis mentega tetapi dia berwarna putih. Maknanya bila kita campurkan semua dan kita putar sehingga menjadi gebu. Bila gebu macam ni dah cantik, baru kita boleh masukkan dalam piping bag dan kita hiaskan di atas kek. Okey, bila sebut tentang piping bag macam inilah cikgu bentuk dia. Itulah piping bag. Ini dia. Jadi ini untuk mudahkan sebenarnya kita nak membuat sebarang corak atau dekorasi ya cikgu. Betul. Tak sabar pula saya nak cuba. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai jenis hiasan atau dekorasi. Kalau kita tengok kat sini cantik saja kita tengok hiasan bunga-bunga putih ni kan cikgu. Ini pun memerlukan kemahiran. Ya betul. Yang ini cikgu buat menggunakan nozzle. Okey, tengok ni, ini nozzle ya. Nozzle ini ada pelbagai bentuk. Okey, bermacam-macam bentuk yang kita boleh buat dan dengan satu nozzle saja kita boleh hasilkan berbagai-bagai corak. Itu yang istimewanya nozzle. Tapi jangan risau murid-murid. Kalau murid-murid tak ada nozzle, kita boleh aja buat hiasan ni menggunakan piping bag juga. Dan kita cuma perlu potong aja hujungnya. Tak perlu letak nozzle. Dia pun jadi juga dengan cantik. Tak semestinya ada nozzle tak boleh buat hiasan kek. Betul. Nampaknya kan cikgu, dekat sini ada pelbagai jenis piping bag yang berisi icing yang berwarna buttercream ni kan. Adik-adik mungkin dah tak sabar nak tengok kreativiti Cikgu Nisa bersama dengan Kak Rina untuk menghasilkan hiasan kek pada hari ini. Tak sabar kan nak belajar? Kita tunggu sekejap, tarik nafas, bersedia. Kalau kat rumah tu adik-adik dah ada peralatan, dah ada segala kemudahan, kita belajar selepas ini. Kita nak teroka lebih banyak lagi idea-idea kreatif, idea-idea menarik. Cikgu, kita berehat sekali lagi? Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Adik-adik terus meneroka bersama kami di Teroka at Didik TV KPM selepas ini.
Tahukah anda, kek tertinggi di dunia setinggi 33 meter telah dihasilkan oleh Sekolah Kulineri Hakashima Nilasari untuk acara Amazing Christmas untuk dipamerkan di Senayan City, Jakarta, Indonesia pada 28 November hingga 8 Disember 2008. Kembali meneroka bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya pembelajaran yang menyeronokkan, penerokaan yang serba kreatif hari ini bersama dengan Cikgu Nisa. Kita dah ketahui tentang empat jenis hiasan kek, Cikgu. Kita juga dah mengetahui bagaimana buttercream itu dihasilkan. Inilah masanya, Cikgu, kita nak hasilkan hiasan kek buttercream. Silakan. Yeah. Okey, pertama kali kita mari kita pakai apron, Lina. Okey, okay, ambil apron, Lina. Okey, murid-murid Cikgu di rumah semua dah siap dengan apron, kan? Cantiknya apron ni, Cikgu. Ya, yeah, cantik ni. Special ni, Cikgu. Cikgu buatkan untuk saya. Iya, istimewa untuk Rina. Terima kasihlah. Okey, apron pun dah pakai. Dekat depan ni saya tengok banyak sangat peralatan yang ada ni, Cikgu. Mungkin Cikgu juga boleh kongsikan. Okey, boleh. Okey, sebelum tu kita tanya murid-murid dulu boleh? Boleh. Adik-adik bersedia? Okey, murid-murid semua dah pakai apron. Okey, seperti mana yang selalu kita belajar dekat sekolah, bila kita nak masuk ke dapur, kita mesti pastikan kebersihan diri. Kuku pendek, rambut kita mesti memakai topi. Kalau yang perempuan dah pakai tudung, tak perlu pakai topi. Okey. Okey, hari ini cikgu nak perkenalkan dahulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk menghias kek. Okey? Jom Rina kita belajar. Boleh, Cikgu. Okey Rina. Yeah. Cuba Rina tengok kat sini ada banyak peralatan, kan? Banyak sangat, Cikgu. Okey. Ini sebenarnya adalah pisau lepa. Kita panggil dia pisau lepa je. Pisau lepa. Gunanya, okey, ini ialah pisau lepa. Gunanya untuk melepa kek. Melepa kek itu maksudnya kita untuk mendekorasi kek, meratakan. Kita nak meratakan buttercream tu agar dia sama cantik, sama tebal, ya cikgu. Kali pertama pegang, cikgu. Ya. Teruja. Okey, seterusnya ini pun lepalah juga, ya. Yang ini sama juga, cuma yang ini khusus kita gunakan meratakan bahagian atas. Sebab kita ada tengok beza. Rina tengok sini dia ada bengkok, kan? Betul. Jadi bila kita nak ratakan bahagian atas, kita macam pembaris tau. Lebih mudahlah, Cikgu. Okey. Lebih mudah. Saya dah praktis ni. Hebat Rina. Okey. Seterusnya, Cikgu, ini apa pula? Ini nanti kita nak potong kek. Bila dah siap. Lepas dah potong, tak boleh lagi. Kita terus makan kek. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini kita panggil dia scraper. Okey, scraper. Okey, ini okay, cikgu tunjuk ya. Ini sama je sebenarnya dua ni. Okey, satu plastik, satu daripada stainless steel. Okey, kegunaannya sama untuk meratakan kek. Okey, cikgu lebih suka guna yang plastik. Okey. Okey, ini gunanya cikgu nanti kita tunjukkan meratakan bahagian tepi kek. Lebih senang. Mudah banyak kalau ada scraper sebenarnya. Banyak cara, banyak juga peralatannya. Ya, betul tu. Ini pun sama juga. Nampak macam sikat, kan, Rina? Ya, tapi bukan sikat rambut. Bukan sikat rambut. Ini sikat kek lah kita panggil, kan? Sikat kek. Kek pun ada sikatnya. Lepas kita ratakan menggunakan scraper tu, kita sikatlah kalau kita nak buat corak sebenarnya. Okey, tujuan dia untuk hasilkan corak. Ya, hias kek. Wow, menarik. Nanti boleh kita tarik macam tu. Jadilah dia lingkaran kat tepi tu. Tak perlulah kita nak garis satu-satu. Betul juga, cikgu. Menjimatkan masa, kan? Baik, cikgu. Sambil-sambil tu boleh kita terus mulakan. Sebab rasanya adik-adik pun tak sabar lagi nak belajar tentang hiasan kek ni. Jom, cikgu. Okey, jom. Okey, Rina ambil kek. Jom kita mulakan. Okey, kita ambil kek kita. Depan saya pun dah ada kek. Okey, Rina nak buat warna apa? Saya hari ini rasanya nak gunakan asas warna pink. Warna merah jambu. Okay. Tapi sebelum kita icing yang tebal, kita kena buat lapisan
crumb coating. Maksudnya, kita kena lapiskan yang tipis-tipis tepi ni supaya habuk-habuk kek itu tidak jatuh ke icing yang tebal nanti. Faham. Kita pakaikan dia baju dulu. Pakaikan baju tenang dulu. Cerita dia. Okey, baiklah. Okey, mari kita cuba. Okey, boleh. Okey, kita ambil gunting. Kita gunting kecil ujung ni. Cikgu nak warna putih. Cikgu nak warna putih. Kita gunting ya, Rina. Boleh kan cikgu warna apa saja? Boleh. Okey. Okey. Tengok cikgu buat ya. Cikgu buat, kita mulakan daripada sini. Tapi yang ni tipis saja ya. Tipis. Kita buat tipis, kita pusing. Ini nama dia turntable. Okey, turntable untuk pusinglah senang. Kita tak payah kita yang berpusing. Oh, di tepi di bahagian bawah saja. Ya, Rina. Bukan bawah. Nanti kita pusing bawah ni sampai naik atas. Dan begitu. Tutup atas. Tapi jangan tebal tau, Rina. Saya cuba, cikgu. Kali pertama. Apa. Kita cuba sama-sama. Seronok sebenarnya kalau kita dapat meneroka sesuatu yang baru yang tak pernah kita terokai sebelum ni, kan, cikgu? Betul. Ini juga satu pengalaman. Siapa tahu selepas ni tiba-tiba minat tu timbul, pastinya kita boleh satukan minat tu dengan penjanaan pendapatan yang baru, cikgu. Nampaknya kan macam laju saja cikgu buat kalau nak dibandingkan dengan saya yang pertama kali membuat hiasan kek. Yang ni kan, Rina, tak payah lawa-lawa, Rina. Tak perlu ya. Tengok cikgu buat. Biar dia nampak lopong-lopong pun tak apa. Lepas ni baru kita cantikkan dia. Cikgu dah sampai ke empat tingkat saya baru. Tingkat yang pertama. Jadi saya kena tak pantas ya. Kita sama-sama. Sampai atas dekat rumah tu macam mana pula hasilnya? Sebab kalau lihat kan cikgu, ya, betul. Sebenarnya ini asas ya pembelajaran penerokaan untuk hiasan kek ni. Betul. Empat ni asas sahaja. Okey. Kata cikgu Nisa, untuk ini kita tak perlulah hiaskan ataupun kita buat dengan cantik. Cuma perlu untuk pastikan dikeliling tu dipenuhi dengan buttercream. Cikgu, ya, saya. Macam mana pula kalau buttercream ni ada yang berlubang-lubang macam tak saya apa. Ni? Boleh ya? Boleh penuhkan je. Picitkan dekat situ. Maklumlah cikgu. Mungkin cara picitan saya pun salah ni. Okey, cikgu boleh teruskan sambil-sambil saya cuba untuk selaju yang mungkin. Okey, anak-anak murid semua kat rumah macam mana ya? Semua boleh? Boleh malu buat ya? Boleh ikut saja cikgu buat? Okay. Kak Rina, kalau adik-adik pantas daripada Kak Rina ya. Tak apa. Seterusnya cikgu, apa teknik yang seterusnya kita nak lakukan? Okey, selepas kita letakkan buttercream tu, kita ambil pisau lepeh ini, kita just naikkan selit macam ni, ke ataskan macam ni ya. Pusingkan itu. Boleh, tarik ke atas pun boleh. Macam ni. Okey. Nampak? Cikgu pakaikan dia bajulah ni. Wah, rupanya adik Haziq pun pantas ya, cikgu, untuk hasilkan ni. Haziq memang hebat. Semua anak murid cikgu hebat tu. Wow. Okey, baiklah. Saya nak terus bersama dengan cikgu. Nak kita ratakan ya, cikgu? Ya, betul. Pakai ini boleh ke, cikgu? Atau boleh, tak sesuai? Boleh. Yang tepi lebih baik yang rata begini. Okey, baik. Yang sebelah atas baru boleh baik, guna. Baik, cikgu. Kita ratakan. Wah, seronok juga buat hiasan ni. Selalu ada impian, cikgu, tapi tak pernah berani untuk mencuba. Lepas ni adik-adik boleh juga mencuba. Biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman untuk dia belajar dan teroka kali pertama, berapa lama masa yang diperlukan? Sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri. Okey. Ya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Wah, betul wah, tak? Wah, cikgu. Jadi betul lah. Tak sama masa. Cikgu, kalau dia tak rata tak apa ke? Tak apa. Okey, baiklah. Hampir. Yang bawah tu je macam cikgu dia lekatkan dekat kek je. Kek sahaja ya. Saya cuba ya, cikgu. Boleh. Rina. Kalau salah tolong tunjukkan. Oh, tak ada masalah. Okey. Saya rasa okey ni cikgu untuk okay. Pertama kali mencuba meneroka. Okey. Seterusnya. Atas ya? Oh, atas kan. Ya, tengok cikgu dah rata kan? Guna yang sama boleh cikgu? Boleh, lepa boleh. Yang ya, sama. Ya, betul. Lepa yang sama. Okey, baiklah. Suka pula kita. Seronok kan main pusing-pusing? Seronok sangat, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita nak buat lapisan yang kedua. Tapi cuba Rina tengok pisau lepa Rina. Okey. Dan tengok pisau lepa cikgu. Bersih tak?
Ha, kita kenalah ambil tisu. Okay. Oh, tak boleh. Ini tips ya, cikgu bagi tips iaitu pisau yang ada krim tadi kita ada tak lebihan. Boleh tak boleh lekatkan semula kat kek, kita kena lap guna tisu. Okey. Itu teknik. Salah ya apa yang Kak Rina lakukan tadi adik-adik. Jangan ikut. Tak apa Rina, okay. Kita belajar kan. Jadi minta satu ya cikgu. Ambillah, Rina. Untuk kita bersihkan. Baik, selepas itu. Okey, selepas itu kita ambil warna yang sama tau. Warna yang sama? Warna yang sama sebab okay. Kalau warna berbeza nanti terkeluar pula warna lain tiba-tiba kat situ kan. Faham, faham. Okay. Jadi kali ini kita kena tebal sedikit. Tebalkan lagi. Kita makan kek kan tebal dia punya krim kan? Okey. Okey, kita buat tebal sama daripada bawah sampai ke atas. Baik cikgu, saya cuba. Okey, mari kita buat ya. Okay. Anak-anak murid semua buat juga ya. Kali ini dah dapat teknik yang betul. Mungkin dia laju sikitlah. InsyaAllah. Okey. Cikgu, sebenarnya penghasilan buttercream ini berapa lama boleh bertahan? Oh, kalau kek yang ada buttercream ni kan, kita letak dekat luar tanpa perlu masukkan dalam chiller atau peti ais. Sampai 3 hari hingga seminggu boleh tahan. Oh, boleh dia ya, cikgu? Tak rosak, buttercream tak rosak. Okey. Kalau dekat rumah tu kita letak aja dekat luar. Mungkin ada yang tak suka kek yang sejuk kan? Betul, betul. Sebab kek yang dalam peti ais kadang keras bila kita nak makan. Jadi kita letak kat luar aja. Okey. Ini kita sampai atas ya. Tengok ya, ni kelilingkan sampai atas. Okey. Nampaknya kali ini saya sedikit pantas ya cikgu. Wah. Tapi rapat-rapat dia Rina. Rapat-rapat. Yang ni rapat-rapat tengok cikgu Rina, tengok cikgu. Maafkan saya cikgu. Tak apa Rina. Okey, maksudnya kali ini semua perlu dirapatkan. Yeah. Saya tambah sajalah cikgu. Boleh. Yang mana kosong tu. Aduhai. Rina nak tahu tak? Ya cikgu. Kenapa cikgu letakkan icing ni buttercream ini menggunakan piping bag? Kenapa ya cikgu? Nak tahu cikgu juga. Kenapa cikgu tak gunakan pisau lepa dan ambil buttercream tepek-tepek aje? Oh, kenapa ya cikgu? Sebab kan senang kita buat macam ni dan dah sama rata, sama tebal bila kita guna piping bag. Faham? Itulah tips dia ya. Kalau kita guna terus dengan pisau lepa, mungkin ketebalannya tak samalah cikgu ya. Kita susah sikit nak agak. Okey. Kalau macam ni dia lebih senang. Padanlah saya pantas. Rupanya saya buat baris dia tak penuh, cikgu. Okey. Okey, kita habiskan. Baik. Okay. Selalunya untuk kita siapkan lapisan-lapisan ni berapa lama diperlukan, cikgu? Ini pun bergantunglah kepada masing-masing. Kalau kita dah biasa buat, setengah jam boleh siap. Siap ya. Ikut juga hiasan tu dekorasi dia macam mana. Okey. Ya? Cikgu dah siap? Cikgu dah siap letakkan. Okey, kalau cikgu dah siap, cikgu teruskan. Okey. Bila dah teruk macam ni, kita teruskan sama macam tadi, kita ratakan. Cikgu nak gunakan scraper yang ni rata ya. Penjuru sini dengan hujung sini dia rata, sama rata. Oh, dia nampak guna scraper. Guna scraper ni. Okey, kita tarik macam tadi juga, tapi kita jangan tekan kuat-kuat tau. Nanti tembus pula dekat kek. Oh, kena dengan berhati-hati dan lemah lembut ya cikgu. Buat kek ni memang kena jiwa penyayang. Jiwa penyayang. Maklumlah kek ni sensitif ya. Betul. Nak cantik kenalah berhati-hati. Dan bersabar. Tak tahulah apa rupa bentuk kek saya. Maafkanlah cikgu. Kalau kan, Dina. Aha. Kalau kita rasa macam tak sama pula kek kita kan macam ni kan. Betul, betul. Jangan risau. Benda ni kita boleh adjust. Kita tambah aja lagi. Tak ada masalah tak ya. Tak ada masalah. Kita nampak ada lubang ke. Oh, macam kita ada lubang ni. Kita letak je sini. Cikgu, kena guna scraper? Boleh. Boleh Dina guna yang tu? Okey. Dina cara pegangnya kalau besi ni. Okey. Okey. Cikgu. Macam ni. Okey, Rina buat macam ni. Dia singgit 45 darjah begini ya. Baik. Terima kasih cikgu. Kemudian saya pusing saja. Iya, dengan perlahan, dengan lembut. Kalau dah terer nanti laju. Kalau ikut saya lembut. Ni laju saja. Okey, saya cuba ya cikgu. Maklumlah murid cikgu ni baru pertama kali membuat hiasan kek. Harap-harap jadilah ya. Okey. Okey, Rina ingat ni yang ni lebih dekat scraper kita nak letak mana? Kita lapkan sahaja, jangan calik di atas hiasan kek kita. Betul. Ataupun kalau kita ada mangkuk yang lain, bekas yang lain, kita simpan semula krim ni sebab kita boleh gunakan lagi. Ya, betul cikgu. Nampaknya
Ha, cantik Datuk Dina. Dengar sekali cerita kan cikgu kan? Adik Adam dengan adik Fazrullah. Lajulah cikgu. Wah, hebatnya anak murid cikgu ni. Ya Allah. Tak sabar nak tengok hasil mereka. Cantiknya. Amin. Ui, lawanya. Wah. Malu pula Kak Rina nak tunjuk hasil kek Kak Rina ni. Wah, Adam pun laju buat. Hebatnya Adam. Amin. Okey, hampir jadi ya cikgu. Boleh ke cikgu hasil boleh, saya ni? Boleh. Cuma ratakan je. Kemudian bahagian atas tu Rina, baru ya kita gunakan yang ratakan ni tadi. Yang saya pegang tadi ya cikgu. Kita gunakan pelepa yang ada. Bengkok ni macam pembaris, senang nak ukur. Okey, baik. Okey. Ini pun nanti cikgu bagi tips. Boleh cikgu. Ada cikgu teruskan. Okey. Okey. Jadi yang ni kita letak rata macam ni rata, kita ratakan. Kita pusing aja sebenarnya. Pusing macam dia tengok. Nampak kan dah rata Dina? Senangnya cikgu buat. Okey. Kalau ikutkan sepatutnya kalau bila kita pusing tu kita jangan ada yang naik melompat ke atas ni. Oh tak boleh ya cikgu. Tak boleh. Dia saya macam cuba. Tak kemaslah. Okey. Ratakan ya. Ya betul. Okey. Betul lah saya cakap cikgu. Nampak memang sangat mudah. Tapi kalau kita tak biasa lakukan, janganlah pula kita sangkakan bahawa kita punya hasil kek tu akan secantik dan semolek kek yang mereka telah berpengalaman seperti Cikgu Nisa dan juga adik-adik yang sedang melakukan keknya ketika ini. Cikgu, ya, saya minta maaflah kalau kek saya ni tak sama rata, cikgu. Tak apa, Rina. Dah cantik sebab sangat dia, tu. Dia, kalau yang tepi-tepi ni dah terkeluar macam mana, cikgu? Rina, buat je naikkan tepi macam ni. Ataupun gunakan scraper yang ni semula. Yang scraper yang tadi semula. Okey, Rina bersihkan dulu scraper. Okey, saya kena bersihkan dulu scraper. Ya, betul tu. Okey. Cikgu dah siap tu? Okey, insyaAllah. Ini walaupun tak berapa nak comel, kita cuba buat jugalah. Okey. Okey, yang ni cikgu nak kita gunakan sikat. Sikat ni kita nak sikat kek kita. Kadang-kadang kita buat tak berapa cantik. Jadi kita buat menggunakan sikat ni menjadikan hiasan. Okey, ini senang kan Rina tengok macam ni. Nanti Rina tengok. Tiba-tiba dia jadi cantik. Betul lah cikgu. Tengok. Jadi kek yang saya tengok dijual di kedai-kedai kek tu banyak menggunakan teknik scraper. Banyak menggunakan teknik scraper sahaja. Baiklah, sambil saya mencuba teknik macam ni ya cikgu. Ya betul tu. Teknik scraper ni cikgu. Boleh ke kalau kita nak berehat sekali lagi? Boleh Rina. Cantik. Adik-adik jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak meneroka lagi dan melihat hasil penerokaan hiasan kek pada hari ini. Kita berehat sekejap. Berjumpa lagi di Teroka Adik-adik TV KPM selepas ini. Macam mana cikgu? Jadi? Jadi. Didik TV KPM. Okey, masih lagi meneroka tentang hiasan kek bersama kami di Teroka at Didik TV KPM. Lihatlah hasil yang telah pun dilakukan dalam segmen ini. Pastinya cikgu, secara jujur saya rasa bangga pula bila lihat kek saya. Dan ini cikgu Nisa dah siapkan di awalnya tadi. Jadi apa langkah kita seterusnya cikgu? Okey, disebabkan hari ini tema kita ialah selamat hari jadi. Jadi kita kena buat tulisan selamat hari jadi ataupun happy birthday pun boleh. Okey? Okey, jadi pilih ais buttercream yang kamu suka. Kemudian dalam piping bag ni kita gunting hujung dia kecil je. Untuk keluarkan sikit je. Okey, cikgu gunting sikit ya. Ini juga satu teknik kena ada kecekapan dan juga tangan yang orang kata dia sentiasa kekal bila nak tulis ya. Supaya tulisan tu taklah nampak buruk sangat. Cikgu test dulu kan. Kamu boleh test dulu. Kat sini hakai tulis S. Kalau lubang kecil sangat kita boleh besarkan. Boleh adjust boleh lagi. Boleh adjust lagi ya. Okey. Okey, cikgu tulis sekarang. Ini saya kira part yang paling menyeronokkan kerana bila dah dapat lihat hasil kek ni pun dah
didekorasi menggunakan scraper dan sebagainya. Bila tiba saat akhir nak membuat tulisan itulah yang orang kata membuatkan kita rasa teruja ya, murid-murid. Lajunya Cikgu Nisa buat. Macam mana dengan adik-adik kita secara dalam talian? Adik-adik Adam, adik-adik Emir, Amin, Fazrullah. Dah siap ke belum? Wow, kalau tengok dekat sini kan cikgu. Cantik-cantiklah hiasan kek adik-adik kita ni. Hebat mereka. Teruja pula saya tengok cikgu. Adik Fazrullah ni laju betul dia buat hiasan cikgu. Hebat penerokaan adik kita ni. Okey, Cikgu Nisa pun hampir kepada tulisan yang terakhir perkataan jadi. Okey. Dah siap. Dah siap. Selamat hari jadi. Okey, lebih sesuai lagi sebab tema kita untuk hiasan kek pada hari ini adalah berkenaan dengan tema hari jadi. Cikgu boleh tak saya ubahkan kek ni boleh. Ke tengah supaya mudah untuk saya letakkan lilin ni. Okey, cantiknya. Okey, saya nak tahu tadi kita menggunakan scraper dan hiasan ini apa pula namanya? Menggunakan apa cikgu? Kek yang bunga-bunga ni. Betul cikgu. Ini kita menggunakan nozzle. Nozzle tu kita letak di hujung piping bag dan kita tekan. Okey. Jadi dalam hiasan kek ni ada pelbagai jenis cara dan juga kaedah ya cikgu. Betul. Untuk kita hasilkan hiasan kek mengikut pilihan dan kreativiti masing-masing. Okey. Nampaknya kek ni bila dah siap cantiklah cikgu. Dan cikgu, saya. Mungkin di akhir siaran nanti cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan berkenaan dengan penerokaan kita pada hari ini. Okey, hari ini kita dah telah belajar, telah meneroka tentang hiasan kek. Okey, kek yang cantik itulah yang akan menarik minat pembeli untuk membeli. Sesuai dengan kelas kita, iaitu kita menuju ke arah kerjaya. Okey, jadi hiasan kek terbahagi kepada empat jenis. Jadi Rina ya, betul. Iaitu hiasan atas, icing, krim mentega, dan juga inti. Ada empat hiasan. Boleh dilakukan apa cara sekalipun mengikut pilihan dan kreativiti masing-masing. Selain itu, kita juga ada kongsikan tentang cara pembuatan krim mentega. Betul, krim mentega. Kita buat krim mentega tadi hanya menggunakan bahan mentega, krim well dan juga gula. Dan pastinya apa yang diterangkan oleh Cikgu Nisa, krim mentega ini boleh kekal selama 3 hingga 4 hari. Ya, betul. Dan ianya lebih tahan lama sebab krim mentega ini tengoklah dalam keadaan cuaca kita di luar ni sedikit panas tetapi masih lagi tetap cantik. Ya, padahal dari pagi tadi adik-adik, krim mentega ni masih lagi cantik, masih lagi nampak hiasan bunga-bungaannya. Dan juga kita nak tengok lihat ataupun hasil adik-adik yang dah siap ya cikgu. Wow, pelbagai warna, pelbagai hiasan mengikut kreativiti adik-adik kita cikgu. Oh, cantiknya cikgu. Wah, cantik. Dah boleh jual dah tu. Wow, menariknya. Yang ditambah tu adalah bunga ya cikgu. Saya rasa macam marshmallow kot. Marshmallow. Yeah. Okey, baiklah. Tu dia piping tu dia buat bunga. Okey, ada pelbagai teknik ya cikgu. Ya, yeah, betul. Macam-macam menggunakan teknik dia. Oh, menariknya. Menarik sungguh. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan cikgu, pemilihan warna juga memainkan peranan pentingnya untuk memberikan tarikan warna. Yeah. Kalau kita pergi kedai kek, mestilah kita nak tengok warna kek yang cantik dan sebagainya. Yang terang-terang kan? Betul. Dan di hadapan kita ni pun, kita tengok ada mini kek kan cikgu? Ini pun hasil yang telah cikgu bawa. Memang cantik betul hiasannya. Dan berapa lama agaknya kek ni boleh bertahan cikgu? Bertahan di, kalau kek ni boleh bertahan di luar suhu bilik biasa selama seminggu boleh bertahan. Okay? Selama seminggu boleh bertahan. Jadi untuk penerokaan kita pada hari ini pastinya ia bukan sahaja satu penerokaan yang menyeronokkan tetapi juga pengetahuan kita
berkenaan dengan hiasan kek pada episod slot pendidikan khas untuk kali ini. Dan yang pastinya terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Kamalunisa Kasim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri 9. Juga bersama kita, guru bahasa isyarat kita. Nun di hujung sana kita ada Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim. Terima kasih Cikgu. Adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2 boleh lambai sikit. Terima kasih. Kita ada adik Haziq, adik Emir, adik Fazrullah, adik Adam. Kesemuanya hebat-hebat belaka dalam penerokaan untuk mata pelajaran pada hari ini berkenaan dengan pembuatan pastry dengan topiknya penghasilan akhir kek dan hiasan. Jumpa lagi. Bye. Bye adik-adik. Cikgu, mari kita potong kek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. KPM